Yang spesial yang saya maksud, karena barang ini keluarnya hanya sekali seumur hidup, bro. Assalamualaikum, selamat sore kawan mancing. Ketemu lagi dengan saya, Agus. Nah, di video kali ini saya akan mereview salah satu yang spesial dari Abu Garcia. Nah, yang spesial yang saya maksud, karena barang ini keluarnya hanya sekali seumur hidup, bro. Nah, bingung kan? Nih, barang yang saya maksud itu ialah joran, bro. Ini adalah joran Abu Garcia Anniversary 100 tahun. Nah, jadi si Abu Garcia ini setiap dia ulang tahun, bro, dia akan mengeluarkan satu produk khusus untuk merayakan ulang tahunnya gitu, bro. Dan setiap tahunnya berbeda-beda. Nah, itulah kenapa saya bilang barang ini hanya keluar sekali seumur hidup. Nah, jadi ini benar-benar sangat spesial, sangat super limited edition. Oke, kita langsung cek aja. Ini di tangan saya ada dua ukuran, dan memang dari sananya mereka hanya mengeluarkan dua ukuran ini, bro. Oke, kita langsung buka aja. Nah, jadi penampakannya seperti ini, dengan real seat kayu. Ini sangat keren banget nih, bro, keren banget. Keren. Kita lihat sampai ke ujung. Nah, oke, bro, saya akan bahas dia lebih jauh. Dan ini yang di tangan saya ini ada ukuran 1,65 meter sama 1,80 meter. Tapi sebelum kita bahas dia, kita ukur dulu panjang batnya dari pertengahan real seat sampai ujung bat. Kita ukur sama-sama. Dimulai dari yang 1,80 meter, dari pertengahan real seat sampai ke ujung 24 cm. 1,65 meter, 22,5 cm. Oke, lalu kita timbang, bro. Kita timbang. Dimulai dari 1,65 meter berikut label Abu Garcia Anniversary 100 tahun. 121 gram. Bro. Oke, kita lanjut 1,80 meter. Abu Garcia Anniversary 100 tahun, panjang 1,80 meter, 138 gram. Nah, oke. Si Abu Garcia Anniversary ini, bro, ini pada bagian belakang dia tidak menggunakan emblem apapun, polos saja. Tapi ini masih dibungkus plastik, dan dia ada sematkan seperti ini, limited. Nah, dan busanya ini menggunakan grade cork grade A+. Jadi ini yang terbaik dari yang baik, ya. Ini kalau di kelas busa EPA ini udah paling bagus. Lalu real seatnya dia menggunakan kayu seperti ini, dan ini sangat keren, bro, dengan motifnya yang aduhai ini. Ini keren banget ini.
Waduh, saya nggak tahu ini kayunya kayu apa gitu, bisa motif so cantik ini, seindah ini. Saya nggak ngerti ini kayu apa. Sekilas kalau saya ingat, apa ya, Shimano Lesat kayaknya, Shimano Lesat atau relik orong-orong. Dia menggunakan kayu juga, tapi tidak secantik ini, bro. Ini benar-benar cantik banget ini, dengan warna coklat dop, tapi ada list-list hitam. Lalu pada bagian depan, di depan rail seat, dia ada tulis abu 100 tahun, lalu abu Garcia Swedia. Dan di sini dia tulis AYS 602H atau Hippie 602, lain 12 sampai 25 lip, lur 8 sampai 30 gram. Jadi ini keras ya, bro. 25 lip. Lalu ada tulisan anniversary limited edition. Nah, ini sudah pasti limited karena ini diproduksi hanya untuk merayakan 100 tahun Abu Garcia. Dan di sini dia kasih keterangan sudah menggunakan 30 ton grafit gitu. Jadi kualitas blanknya ini udah sangat-sangat bagus ya, bro. Udah sangat bagus, dan ini sudah menggunakan Fuji yang terbaru, yaitu Fuji Oxide. Ini Fuji terbaru yang diklaim oleh orang Fuji sendiri, ini lebih tahan korosi dibanding Fuji pendahulunya. Itu klaim dari Fuji ya. Ini Fuji Pass Light dengan bahan oxide, dan di sini juga dia kasih keterangan Fuji Oxide Abu Sweden. Lalu anniversary special edition Abu 100 tahun. Nah, untuk ringnya di sini dia paling bawah dia menggunakan tipe YOG nomor 25, lalu YOG nomor 16, lalu nomor 10, lalu kedepannya dia menggunakan OG, bro. OG nomor 8, lalu nomor 7, 6, dengan tip FOT 6,22. Nah, sementara untuk yang semeter 65, pada bagian belakang sama dengan yang semeter 80, dia tidak menggunakan gimbal. Untuk rail seatnya juga sama, bro. Ini sangat cantik banget. Aduh, gua naksir banget ini sama rail seatnya ini, bro. Ini kayu apa ya dia bikinnya? Cantik benar, bro. Ini benar-benar indah banget ini. Dengan busa EVA-nya Cork Grade A Plus. Lalu pada atas rail seat ada abu 100 tahun. Lalu abu Sweden AYS 562M atau medium, 56 atau semeter 65, lain 6 sampai 14 lip, lur 5 sampai 13 gram. Dan di sini dia tulis lagi anniversary limited edition dengan bahan yang sama, 30 ton grafit. Nah, yang semeter 65 juga sama, bro. Sudah dilengkapi dengan ring guide Fuji Fast Light yang berbahan oxide, dan dimulai dari YOG nomor 25, lalu lanjut nomor 16, lanjut nomor 10, lalu OG nomor 8, 7, 6. Lalu tipnya ini menggunakan 6,20, bro. Jadi ini lebih kecil. Dan di sini yang menurut saya sangat menarik perhatian saya itu wrappingnya, bro. Wrappingnya pada semua sisi, jadi dia didominasi coklat. Nih, kawan-kawan bisa lihat wrappingannya ini nih. Ini apa ya, kayaknya sinkron bener sama warna blanknya tuh pada semua, bro. Jadi baik itu sama rail seatnya, ini sepadan banget ini, bro. Aduh,
keren banget ini bro. Tuh, wrappingan real seat. Duh, pokoknya cakep banget, cakep banget, cakep banget. Oke bro, saya akan coba panjangkan, kita lihat action-nya dia seperti apa. Dan nanti saya akan coba perhitungkan kira-kira dia ideal atau nyaman atau enaknya buat mancing apa gitu. Oke, kita coba. Abu Garcia Anniversary 100 tahun limited edition, panjang 1,65 meter. Duh, ringan banget bro. Ini saya nggak tahu ini. Tadi kita timbang, menurut saya beratnya ini nih. Ini nggak dibilang ringan, nggak dibilang berat juga, nggak. Tapi begitu dipegang, kok rasanya kayak nggak percaya kalau beratnya nyampe segitu. Ini ringan banget bro. Ringan banget ini. Nah, titik balancing di sini. Titik balancing yang 1,65 meter ini kurang lebih 3 cm di atas busa Eva. Ini artinya kawan-kawan bisa menggunakan ini, pasangkan ini dengan reel ukuran 1000 sampai dengan 2500. Paling idealnya di 2000, bro. Dia akan mendapatkan titik balancing persis di reel seat gitu. Jadi artinya apa? Kawan-kawan tidak akan merasa beban lebih berat gitu. Jadi seolah-olah beban biorannya akan hilang. Yang kalian pegang itu hanya reel. Nah, ini action moderat bro. Ini action moderat. Kalau di perkiraan saya, di pegangan saya ya, ini buat kawan-kawan pemancing galatama ikan mas atau galapung, dengan catatan empang jangan terlalu luas atau jarak lemparnya nggak bisa terlalu jauh, kecuali main glosor ya, atau tidak pakai pelampung jauh nggak masalah ini bro. Ini nyaman buat pemancing galatama ikan mas atau galapung. Ini sangat cocok, action-nya dapat, action-nya dapat. Dan di samping itu juga dia menggunakan ring atau ring guide yang ukurannya lumayan besar, jadi stopper bisa masuk leluasa keluar masuk gitu. Jadi tidak akan mengganggu ya. Ya, ini enak banget nih buat galatama ikan mas sih bro. Buat galatama ikan mas, harian lele, harian bawal bisa. Buat main gabusan juga ini oke bro, oke punya ini, oke punya ini. Aduh. Oke, kita lanjut yang 1,80 meter. Kalau di speknya dia katakan ini 12 sampai 25 lip medium heavy ya, keras ya. Oh iya, keras banget bro. Ini fast banget, terasa banget. Tapi powernya kok terasa gede banget ya. Tapi memang wajar bro, setiap joran yang menggunakan karbon 30T itu sudah pasti power, lifting power sama daya lontarnya gede, sudah pasti gede, itu sudah pasti bro. Kaku bener, keras ini bro. Nah, ini idealnya buat main apa? Buat main galatama bawal, galatama patin, galatama lele, gaspol nih bro, nggak pakai rem ini, langsung beri ini. Lalu buat kawan-kawan pemancing gabus toman, sikat, pakai ini boleh bro. Nah, kalau untuk kawan-kawan pemancing laut, ini mungkin cocoknya kalian pakai buat casting-casting, tapi jangan yang terlalu ekstrim ya bro. Jadi bisa menggunakan lure antara 15 sampai 30 gram, ini kena bro. Ini kena, cuma memang minusnya ini handle-nya pendek, jadi kalau buat di laut rasanya kurang nyaman, butuh lebih panjang lagi. Tapi kalau melihat dari joran ini memang dirancang buat pemancing kolam atau pemancing galatama bro. Ya, ini moderat banget, tampilannya keren banget bro, keren banget, manis banget ini. 1,80 meter, titik balancingnya kurang lebih 6 cm di depan reel seat. Ini artinya ukuran ideal reel
yang pas buat dia antara 2.000 sampai dengan 4.000, paling ideal di 3.000, bro. Dia akan mendapatkan titik balancing di sini. Jadi kebocorannya akan terasa hilang, bro, waktu dipakai gitu. Powernya gede banget tuh. Ini kalau buat main ikan mas, ini pemakainya nih mesti orang yang bisa kontrol. Jadi nggak bisa yang refleks atau panikan, wah meledak melulu benangmu nanti, bro. Nah saran saya mendingan pakai yang 165, ini cocok ini buat ikan mas. Kalau yang 180 ini main ekstrim, main bawal lele atau galatama patin atau gabus toman sekalian, oh beri hajar ini, bro. Nah oke, bro, barang ini ready nggak banyak, namanya juga limited edition 100 tahun. Diproduksi hanya untuk merayakan ulang tahun, jadi pastinya terbatas, bro. Buat kawan-kawan yang berminat dengan joran ini, kalian boleh hubungi saya di nomor ini. Transaksi lewat mana aja bisa, bro. Nah, perlu kawan-kawan ketahui lagi, sekali lagi saya kasih tahu lagi, bahwa setiap transaksi lewat Shopee, mohon maaf sekali, bro, harganya kita up 5% ya. Itu untuk biaya admin, bukan biaya kita. Jadi harga barang dari kita itu tetap sama, cuma biaya admin Shopee, semua transaksi di Shopee itu dikenakan biaya admin 5% dari jumlah transaksi. Jadi lumayan gede ya, bro. Kalau untuk harga barang 1 jutaan, biaya adminnya 50.000, cukup terasa ya. Nah jadi dengan sangat-sangat terpaksa kita up harganya 5% gitu. Nah kecuali kawan-kawan yang mau datang langsung ke toko atau mau transaksi lewat Tokopedia atau mau, kalau percaya transaksi langsung itu hilang, biaya admin itu nggak ada, bro. Karena kalau di Tokopedia biaya adminnya kecil, kurang lebih 10 ribuan, oke lah kita cincai aja, jadi kita nggak akan kenakan. Kalau percaya transaksi langsung ke kita, kita kirim barang, itu lebih asik lagi. Mungkin ada souvenir lah yang bisa kita berikan buat kawan-kawan mancing gitu. Nah oke, untuk yang 1,80 meter, panjang 1,80 meter, Abu Garcia Anniversary panjang 1,80 meter, dihargai dengan harga 1.220.000. Nah, yang 1,65 meter dihargai 1.180.000. Itu, bro. Dan itu sudah termasuk packing PVC. Nah, untuk yang transaksi di Shopee seperti yang tadi saya katakan, ada biaya admin 5%. Jadi lumayan, bro, naiknya 50.000 lebih dikit gitu. Nah, oke, bro. Cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan mancing yang mungkin sedang cari-cari rekomendasi joran yang cocok untuk kalian pakai, terutama pemancing kolam. Mungkin si Abu Garcia Anniversary ini masuk untuk kategori kalian pilih atau salah satu pilihan terbaik yang bisa kalian dapatkan gitu. Nah, dan akhir kata, assalamualaikum, salam kebajikan.